Abis tiketing lapar langsung kayak udah terkurasin. Hey, happy birthday Dream Dream. Yay, early birthday sushi cake. Ini aku blow sekarang kali ya. Ya yeah. Hey, ini 22. Eh jangan gitu, saya tahun ini 23. Yay. Jumat ini, oh my god, can't wait, literally. Gak sabar, party. Dah, kita makan dulu ya, padahal ini belum ada makanannya. Itadakimasu. Yeay. Dah yuk, abis dari sushi, pakai parfum. Ke koi. Ke apa namanya? Transmart. Oke, okay, let's go. Garu. Garu. Hello. Kita sedang bawa our baby. Our baby, Ovaltine baby. Terus lucu gak sih kayak cuma beli dua terus? Ya, terus. Kayak gitu. Nanti ke mas atau mbaknya dikasih kayak... Yo, kita matching lah. Iya, tadaaa. Sebuah reka adegan yang didapatkan oleh Adrina dan kecepatan tangannya, mana tangan penyihirnya. Yeay. Ya apa siapa? Scarlet Witch. Serem, takut. Mari kita ticketing day 2, semoga berhasil. Good luck for us. Yeay. Yeay, day 2 done. Cuy. Suaranya agak kalau roller coaster kayak ke bawah gitu lah, bukan ke atas. Day 1. Yeay. Masih sama Adrina di Braga. Udah malam. Jadi hari ini tiketing, TSM, tiketing, Braga. Bawa laptop karena takut Messi Mapro ngemail. Dan ini kayaknya tempatnya cozy. Nanti let's try. Kamu nanti mendapatkan tiket konser apapun yang kamu mau, amin. Sekarang kita cooling down dulu. Itu outdoor smoking ya? Smoking aja. Jangan deh. Di sini aja. Yep. Iya lucu. Kalau meetingnya nggak sih? Aku di sini biar bisa hadap-hadapan. Thank you so much. Siapa yang bikin? Ada pokoknya. Gak ada di sininya ya? Kak Dea ya. Ada dua, Dea sama Safira. Ya, makasih Kak Dea, makasih Kak Safira. So cute. Packagingnya. Kamu beli? Iya, karena aku juga kayak, ih lucu. Semuanya lucu. Lihat, show me the details dong kak, aku mau lihat. Ini, tadi apa ya namanya? Kok aku lupa sih? Grape tea kayaknya ya. Iya yeah. Terus disini ada tulisan umbirannya, so cute. Terus warnanya juga kayak pink-ish, ungu. Enggak yeah, pink juga sih, kelihatan gradasi. Refreshing yeah, banget. Ya betul. Tapi mohon maaf, tadi udah minta less ice. Light itu ya. Less ice aja mas. Aku baru sembuh mas. Dan yang kedua ada Celebrate Ice Coffee. Ini lucu banget kayak coffee in a can ya. Sebenernya biasa aja sih, cuman kayak so cute, so aesthetic. Iya tapi iya bener. Terus kenapa celebrate? Isinya meses. Gak tau, mungkin pas banget kita menselebrasi ticketing kita ya. Langsung shaking. Iya. Terus ini mushroom bolognese. Yay.
mulai dari mana awal? Jadi tuh kalian diminum kak? Oh ya, dia kayak sambil santai gitu. Ya masih pegang aja deh sambil gini. Jadi tuh, jadi tuh ceritanya kan tiba-tiba tuh MCP ngumumin kalau misalnya tiketnya 08. Itu tuh dari sebelumnya si Ma ngumumin itu, kita kan udah janjian kan, maksudnya kita bakal ketemu dulu sebelum hari H, your birthday party gitu. Nah dari situ aku baru mikir kayak, ih ini ajak Adrina aja apa ya, minta tolong bantuin. Makanya aku langsung nge-like kamu kayak gini, ya Rin bisa nggak kalau misalnya bantuin, karena saat itu Messi Marto ngomongnya tiket sales itu dimulai jam 12, jadi nggak dibagi jam 12 sama jam 4 gitu hari ini. Jadi makanya aku minta Adrina untuk datang ke rumah, dan datanglah dia tadi jam 11 melihat aku yang sudah mental break talk, mental break dance, udah belum makan, belum apa-apa. Akhirnya kita sarapan, terus kita, ini biar ada esensinya, jadi kita kayak kasih tips gitu ya. Terus kita langsung buka laptop, Adrina connect sama wifi rumah aku, terus kita langsung speed test. Gitu, speed test tuh penting banget ya teman-teman, untuk ngecek kecepatan responsivitas your internet connection gitu. Aku nggak ngerti gimana detailnya, tapi ayah aku ngerti di ya, begitu. Udah ngecek itu, pokoknya kita siap-siap, dapat link dari Maxima Pro. Aku kayak pakai mic ya. Iya, aku juga ya. Mau bilang tadi. Kalau kamu lagi jelasin, kalau kamu ngomong okay. Pakai mic ya. Bentar minum dulu. Haus. Terus, habis itu, aku langsung bagi strategi gitu ke Adrina, kayaknya kita harus standby satu-satu deh, karena aku tuh kalau nggak pink soundcheck, aku mau pilih green. Dan emang dua hal itu tuh ini banget, apa namanya, kayak yang aku pengenin gitu, emang goalsnya tuh kayak gitu. Makanya aku minta Adrina green, aku pink. Dan aja akhirnya kayak berapa detik, kayak 40 detik sebelumnya aku tuh lari dulu ke toilet. Datang-datang oh, udah pas jam banget loh, iya. Iya, benar udah jam. Oh kayak ini beberapa detik lagi kok Andin belum keluar dari toilet gitu, kayak enggak apa. Aja beneran aku keluar dari toilet ngelihat 11:59:58 2 detik sebelum tiketing. Jadi aku duduk langsung enter. Terus pink soundcheck nggak bisa diakses, jadi kayak aku try now. Dan kamu gimana coba yang tadi? Kalau aku green kan, ya karena kan aku fokusnya ke green ya guys. Jadi refresh awal sih masih try again, cuman beberapa detik kemudian bisa tuh masuk. Kata Anin kan emang kalau udah masuk ngisi data dulu kan, akhirnya aku ngisi data lah, apa tadi MCP member, nama dan gitu. Terus jadi kayak ada dua page gitu. Page pertama buat identitas, kedua itu kayak kayak setuju atau enggak gitu. Inform consent. Iya, inform consent. Terus tinggal di submit. Cuman karena Andin masih try yang pink itu, jadi belum aku submit, nanti Andin aja yang submit. Terus habis itu kan Adina udah bilang green bisa diakses, dia udah ngisi semua datanya. Aku tuh masih kayak, aduh aku mau coba pink dulu deh 30 detik lagi at least gitu. Akhirnya aku coba, tapi aku kayak gak bisa. At least kamu secure your first day tiket dulu. Aku langsung kayak sambil setengah nangis. Gimana tadi aku kayak, Dream laptop. Aku bilang kayak gitu, dream laptop. Akhirnya Adrina kayak ngasih laptop. Aku di depan laptopnya Adrina ngeliatin apa namanya datanya udah lengkap atau belum, Adrina sambil nge-refresh komputer aku. Dragon, gitu sama aku udah liat. Akhirnya aku memutuskan untuk submit. Jadi submit, terus dapatlah di green. Dan itu terjadilah menangis. Terus kita mencoba untuk, Din gak apa-apa kamu udah pakai celana green, ini udah banyak yang green, berarti memang jodohnya green. Betul, karena aku pakai piyama dari Adrina yang warna green. Oh, iya, betul, yang itu dari kamu, cuman emang atasnya nggak aku pakai karena teh
ada bagian, jadi di ketek kan seperti yang kita tahu ya, aku naik kan 15 kilo dari tahun lalu. 15 kilo, bayangin 15 kilo ya, bukan 5 kilo. Jadi maaf banget bagian ininya udah gitu. Jadi aku pakai bawahnya. Gitu. Update. Bentar-bentar ada update. Oke, okay, kita kita stop pause dulu ya. We're back. Karena sudah membaca notification dari MCP yang mendadak gitu. Tadi sampai mana ya? Kayaknya sampai udah green. Udah green. Dia dapat green kalau menangis. Udah gitu, jadi nangis. Terus habis itu ayah aku datang, terus Lisa juga datang. Aku blok Lisa kayak aku dapat. Terus akhirnya aku update di grup keluarga. Terus itu aku telepon ibu aku yang udah deg-degan juga, soalnya ibu aku deg-degannya tuh dari kapan tahun juga gitu, ikutan deg-degan. Terus pokoknya sekeluarga aku ikutan deg-degan dan berdoa lah, itu pokoknya ngakak banget seminggu terakhir itu kagak dapet tiket, kata tiketing kapan, kayak gitu. Setelah itu kita ke SM buat makan siang karena harus recharge energi, kayak itu tuh bener-bener draining banget tiketing tuh, kayak bukan adrenalin mama tapi adrenalin Dina pun juga deg-degan gitu. Sampai lapar akhirnya kita makan, terus beli ini itu, terus pulang lagi jam 3:30 nyampe rumah. Dari situ langsung buka laptop speed test lagi. Kalau misalnya bagus lanjutin di that laptop and that computer, kalau enggak bisa change device gitu, maksudnya speed test untuk itu. Terus habis itu akhirnya kita nungguin apa sih, nungguin link-nya. Kita nungguin link-nya dulu soalnya yang itu tuh belum di-upload gitu untuk ping A sama B, karena aku masih ngincar soundcheck kan gitu. Terus habis itu akhirnya dari situ kita berbagi strategi. Kalau yang D itu tuh aku buka di green sama ping A. Ping A. Ya aku juga tetap ping A karena belum ada ping B. Oh iya benar. Linknya belum ada, ping B linknya belum ada. Jadi aku coba buka link green sama ping A. Anding juga gak sih? Tapi lebih ke ping A ya. Di awal apa gitu? Kayak gitu sampai tiba-tiba dari HP aku ada ping notification dari Masima kalau misalnya ping B ada linknya. Lucu, lucu, lucu. Lucu sekali. Ini lucunya, aku buka. Atau mau cerita kamu dulu? Boleh. Itu green udah gold belum sih? Iya, greennya juga kayak tadi udah gold duluan gitu. Aku juga udah nyisi tinggal di submit. Terus karena Andin dapet apa namanya yang link ping B yang baru, akhirnya cobalah kita ping B itu. Terus ditunggu terus, abis itu udah di refresh masuk, bisa masuk ke Google Form-nya ping B soundcheck. Aku isi data, nah beres aku isi data aku gak langsung next, tapi aku cek lagi dari atas sampai bawah karena emang kebiasaannya gitu ya gak sih, maksudnya normal gak sih orang untuk refleks ngecek itu gitu. Udah ngecek, beres ngecek, pas aku next, website-nya nge-crash. Itu aku coba refresh, gak bisa masuk, dan di refresh lagi udah gak bisa nerima karena udah udah automatically closed by the owner of this form kalau gak salah gitu. Akhirnya yang Adrina udah ngisi data, Din Adrin submit. Adrina nanya, Adina, kamu nanya dulu yang ini mau dicek lagi nggak? Kamu biar nanya dulu. Aku nanya mau dicek lagi nggak, terus nanyain nggak usah submit. Kayak udah nggak bisa mikir apa-apa. Akhirnya submit dan jadinya dapat deh. Itu yang green. Semuanya. Jadi aku akan duduk menonton Seventeen dari jauh. Ya aku harap sih emang benar-benar karakter yang deserve untuk deket sama Seventeen gitu yang nonton, karena aku kan juga tahu diri, maksudnya aku syarat baru dari Oktober tahun kemarin, mungkin banyak banget kayak orang-orang yang lebih tahu Seventeen dari lama, dan emang mereka deserve untuk dapat soundcheck itu. Jadi aku nggak masalah kalau emang orang-orang yang deserve dan bukan orang yang pakai bot, orang yang curang gitu, kayak udah ya sebenarnya itu urusan lu sama Tuhan lu sih, tapi malu lah gitu. Gue juga di sini tuh minta tolong teman aja, ngerasa kayak udah aduh repotin banget ya, aduh gak usah kayak, padahal cuma dua gitu, maksudnya
cuma aku sama kamu, bukan aku, kamu. Terus nanti ada Kintan, ada kita Dila, semua. Aku, kamu, kita semua. Itu tuh udah ngerasa, aduh gak enak banget gitu, open dwelling di saat yang bersamaan gitu. Jadi, ya udah lah, gitu. Jadi intinya, we're good. Yang penting lancar ya, moms. Ya, moms. Dan aku saranin banget kalau kalian mau nonton apa namanya konser saat promotornya menyatakan kayak bikin announcement bahwa akan ada konser, cek hotel yang di deket venue-nya langsung. Karena aku tuh ngecek langsung kan ngecek Hotel Santika Premier yang emang tinggal jalan literally itu udah sold out almost every kamar gitu, every room sudah sold out. Jadi kayaknya room apapun ada sih satu yang aku lupa tipenya apa, tapi ada satu yang masih bisa, cuman kayak aduh enggak lah gitu. Jadi akhirnya ya udah dengan pertimbangan ini itu kita ke hotel yang Safir. Jadi hotel itu tuh udah di booking dari kayak hari announcement, jadi kayak ini harus dapat, kalau enggak hotelnya itu cancel. Masih banyak kamarnya hotel pas kamu tanya atau udah kayak, mulai banyak kan. Yang... Kalau tanya tuh 6 room left. Wow. Jadi kayak aku juga bu langsung ibu kredit card. Soalnya itu bener-bener takutnya ada dapet tiket terus nggak ada tempat nginep tuh bingung juga ya. Iya. Apalagi kan bukan Bandung gitu ya, bukan rumah. Bukan kota kita. Dan fun fact ini mah. Fun fact. Aku kan jadi kakaknya Adina baru nikah 2 Juli kemarin, alhamdulillah. Semoga sakinah mawadah warohmah. Betul gak sih? Sakinah warohmah. Iya, sakinah warohmah. Di Ice, di Hall 1, di Nusantara Hall. Terus aku kayak melihat ke Hall 5 sama 6. Terus kayak lihat ya, aku nanti September balik lagi. Aku ngomong kayak gitu, aku nyumpahin diri aku sendiri. Terus akhirnya, alhamdulillah. Oh ya, tadi aku dapat email apa namanya? Email konfirmasi untuk bayar itu jam berapa ya tadi? Udah maghrib belum ya? Belum maghrib, sebelum maghrib setengah enam itu? Setengah enaman lah, sekitar jam segitu untuk day pertama. Nanti yang day dua nggak tahu nih, kita masih nunggu. Jadi tadi pas setiap ada announcement kita kayak langsung. Gitu kayak dan langsung parno. Kita memang keras banget ya sih. Ini kita di kafe tau guys. Iya. Kafe Umbira. Kita kelasin dulu. Kita kelasin dulu aja. Dadah, terima kasih. Semoga cerita tiketing aku yang dibantu oleh the kind hearted Adrina bisa berfungsi, bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita mau melanjutkan obrolan kita dulu. Dadah. Ayo. Mau dimatiin sama aku atau sama kamu? Apa mau diapain? Dimatiin. Oh, oke. Okay. Apa? Oke. Okay. Ayo.